Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku, di sini saya akan membuat video tentang pemupukan dan saya akan berbagi pengalaman memupuk dengan pupuk TS dan pupuk TS ini sangat baik sekali untuk sawit. Selain perangsang akar, pupuk ini juga dapat membuat buah itu padat, berisi, besar, dan mengkilat. Petani sawit rata-rata menggunakan pupuk ini. Dan sekalian kita melihat-lihat buahnya. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, kita jelaskan sekalian kita memupuk dengan pupuk ini. Oke teman-teman, saudara-saudara, let's go. Nah, jadi ini kita mupuk, bro. Ini sawitnya ini ya ini. Kalau kita menggunakan pupuk TS, buahnya dapat besar, mengkilat, dan berisi, padat. Dan juga untuk perangsang akar sangat bagus. Oke, kita jalan ke sana dulu. Ya, ini sangat bagus sekali untuk perangsang akar ya. Ini saudara-saudara, pupuk TS ini, dan saya juga telah membuktikan khasiatnya. Untuk khasiatnya itu dapat kita peroleh setelah dapat kita lihat setelah 4 bulan kurang lebih. Itu sangat bagus sekali. Jadi untuk perpokok ini kita memberikannya untuk di sawit yang umur 5 tahun ini, kita kasih dosis 1 kilo kurang sedikit, sekitar itulah kira-kira. Oke, kita lihat yang sebelahnya. Nah, jadi ini penampakan hasil dari pupuk yang telah saya gunakan tadi, saudara-saudara. Karena di bulan pemupukan yang kemarin kita menggunakan pupuk itu juga, dan hasilnya sangat memuaskan. Ini yang telah membuktikan. Nah, untuk teman-teman, saya ini berbagi pengalaman ya. Walaupun ada banyak sekali pupuk yang lebih bagus dari itu, tapi pupuk yang saya gunakan ini sudah maksimal dan membuat sawit saya ini menjadi ideal. Nah, buahnya nggak habis-habis, buahnya mengkilat sekali. Jadi untuk teman-teman, kalau untuk saudara-saudara kalau mau menggunakan pupuk ini, jangan ragu, karena hasilnya itu buahnya itu turun temurun, habis dipanen keluarnya tumbuh lagi. Tapi ini enggak hanya menggunakan pupuk itu, di video kemarin juga ada aplikasi pupuknya tentang kita menggunakan pupuk apa dan apa. Ini udah urutan yang ke nomor 3-nya. Oke, kita lihat sawit yang depannya lagi. Oke, saudara-saudara. Nah, jadi itu tadi ya, teman-teman. Sekalian kita menutup videonya. Inilah hasil penampakan dari sawit yang setelah saya pupuk menggunakan pupuk TS itu tadi. Dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi untuk cukup untuk video hari ini ya, teman-teman. Sekian, terima kasih yang udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampakan sawitnya.